Halo Super Racer, kembali dalam channel saya di sini. Kali ini kita akan ngebahas tentang mobil Star Cycle. Nah, Star Cycle bisa dikatakan garam kocok. Oke, banyak fenomenal banget di FB saya lihat, di Dekes Gantungan banyak banget yang komen, ini mobil apa sih, ini mobil apa sih, dan mobil ini buat apa sih sebenarnya? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu, dan kali ini aku akan ngebahas detail tentang Star Cycle. Oke, teman-teman, Star Cycle itu merupakan adalah mobil jenis road baru. Ada Star Cycle yang sebelumnya, tapi tidak sefenomenal mobil Star Cycle yang terbaru ini. Mungkin kalian pengen lihat, kalian bisa liatin video berikut ini. Dan kebetulan hari ini kita akan lihat, ini salah satu jenis mobil OB yang lagi fenomenal. Kita lihat ntar hasilnya, dia bagus apa enggak. Dekester, Tracer, sekarang aku mau jelasin mobil yang lagi fenomenal banget. Ini adalah Star Cycle. Ini Star Cycle sudah sebenarnya bukan mobil baru ya, tapi mobil lot lama. Cuman direproduksi ulang, dia memiliki jenis yang hampir sama kayak HSW, tapi bukan HSW sih yang pastinya. Jadi kalian bisa lihat ini jenis bannya, dia ban kancing depan belakang, dan posisinya hampir panjang juga, hampir sama kayak GoPro. Jadi aerodinamisnya dapat banget gitu loh. Untuk jenis mobil ini dia menggunakan as biasa, bukan as nikel, tapi dia bisa masuk di top 30 dan di top 35 juga, teman-teman. Nah, bagi kalian yang pada bingung, sebenarnya mobil ini dengan beda jenis kodenya ya. Lihat kode di bawah itu ada M01 dan M03 yang beredar di Alfamart, Indomart, atau di toko-toko lainnya. Jadi kalau kalian mau cari, bagusnya itu M03, teman-teman. Kenapa saya bilang M03? M03 itu dia beratnya sekitar 30, sekian, tapi kalau M01 itu beratnya di atas 31, sekian. Jadi perbedaannya, kalau M01 dia masuknya di kelas top 35, tapi kalau dia M03 itu di kelas 30. Contohnya seperti ini. Oke, ini timbangan, kita coba ini yang M03 ya. M03 kita timbang dengan berat sekitar kita cari posisi yang paling enaknya. Oke, kalian bisa lihat itu beratnya sekitar 29,32. Jadi dia masih masuk di bawah 30,49. Itu M03 ya, teman-teman, beda dengan M01. Nah, ini adalah M01, kita coba timbang ya. Ini M01 dia beratnya 30,97. Jadi dia nggak bisa, harusnya 30,49. Jadi M01 itu harus masuk di top 35. Tapi di top 35 dia bersaing juga, teman-teman. Jadi nggak salah, kalian harus punya yang namanya Star Cycle ini. Oke, begitulah info dari saya. Untuk jenis mobil Star Cycle, kalian udah lihat dia sudah bisa podium di top 30 dan top 35. Oke, kalau dia ada di gantungan, cepat ambil dan bawa pulang. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi dengan info-info yang terbaru tentang mobil race kali ini.